Sebelum bike check M701 versi upgrade, coba kita cek dulu ya spek bawaan pabrik dari Genio Bike. Kita akses websitenya aja. Nah, Genio Bike sebenarnya punya produk starter yang cukup simple gitu. Untuk mountain, untuk genre mountain, dia cuman ada dua subgenre, sport hardtail sama XC hardtail. Nah, sport hardtail ini yang lebih rekreasional ya, lebih santai gitu. Kemudian yang XC hardtail mungkin sedikit lebih advance. Tapi sebenarnya tetap kedua subgenre ini sebenarnya masih masuk ke area light XC gitu, atau XC ringan. Nah, coba kita klik XC hardtail. XC hardtail. Ya, dia punya dua tipe nih, M701 sama M702. Keduanya punya spek yang sama sebenarnya, tapi harganya beda ya. Selisih 50.000. Keduanya punya spek yang sama, yang membedakan cuman frame-nya aja, desain frame yang berbeda. Nah, kebetulan produk yang kita dapat pinjaman ini yang 701. Jadi kita klik aja yang 701. Spek. Nah, ini spek utamanya hydroform MTBO, udah hydroform. Cakep. Ya, ini teknologi yang membuat frame ini bakal lebih, desain frame-nya bakal lebih apa ya, dinamis gitu. Enggak cuman kaku yang tubular gitu, tapi dia bisa ada lengkungnya gitu, ada bagian yang lebih pipih atau lebih lebar gitu. Ini ciri-ciri hydroform yang pasti akan efisiensi dalam hal bobot gitu, biasanya akan lebih ringan karena bisa dibentuk dia ya sesuai keinginan pabrik gitu. Nah, materialnya aluminium AL6 alloy 2 7,5 inch. Oke. Taper head tube, cakep, udah taper nih untuk bagian head tube, jadi steering lebih presisi ya, lebih stiff juga. Kemudian travel 120 mm, untuk suspensi depan mereknya Genio komponen, ini nggak ada mereknya. Kemudian drivetrain pakai Sensa MX 10 speed. Oke. Kemudian brake pakai Shimano MT200. Oh, bagus. Sudah Shimano ya brake-nya. Hydraulic disc brake, jangan lupa, udah hydraulic. Kemudian ada 4 pilihan warna, merahnya cakep sih ini. Jadi nggak salah ini kalau kita dapat pinjaman yang warna merah. Yang lain bagus. Oke. Okay. Oh, ini warna berisiko nih. Ini bagus. Silver bagus. Oke, okay, next size-nya M, guys. Cuman ada M. Wheelset 27,5. Kemudian saya nggak bahas spek detail ya. Kalian bisa cek sendiri di websitenya. Segmen komparasi. Nah, ini bagaimana Genio M701 dibandingkan dengan kompetitornya yang lain. Oke, di sini ada Trail Ravage AL 4.0 harga Rp7.330.000. Kemudian ada Polygon Xtrada 5 harga Rp6.250.000. United Detroit 4.1 harga Rp5.000.000, dan tentunya Genio M701 dengan harga Rp3.125.000. Lumayan ya range harganya, dari Rp3.000.000 sampai ke Rp7.000.000 cuma dengan spek yang sama. Nah, pilih yang mana tentunya masing-masing harus sesuai budget aja gitu. Kalau memang budgetnya Rp5.000.000, ya udah, Detroit. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kenapa kita kumpulin? Ini karena punya kesamaan spesifikasi. Keempatnya main di genre yang sama.
genre XC Sport ya, kurang lebih lah di XC Sport, jadi kelas XC ringan, MTB Hardtail 27,5 gitu. Kemudian secara material juga sama-sama aluminium alloy dengan teknologi hydroform. Mungkin mereka punya istilah yang berbeda ya. Genio M701 pakai istilah materialnya AL6, AL6. Kemudian Polygon pakai istilah ALX6061, cuman intinya sama. Mereka pakai aluminium alloy 6061. Nah, kemudian kesamaan drivetrain. Speednya sama, 1x10, single chainring. Speed sama, tapi merknya berbeda. Nah, ini mungkin yang membedakan harga, karena dipengaruhi oleh harga drivetrain. Polygon dan Trail itu pakai sama-sama pakai Shimano Deore 1x10. Kemudian untuk United pakai Niseko, dan Genio M701 pakai Sensah MX10. Nah, ini mungkin yang membedakan, bahkan mempengaruhi dari experience untuk shifting. Tapi saya pikir kita nggak perlu ragu dengan merek non Shimano ya, baik Niseko maupun Sensah. Sebenarnya saya kurang tahu tentang Niseko itu, cuman kalau Sensah MX 10 atau secara umum ya, brand Sensah sebenarnya dari tahun ke tahun sudah semakin bagus dan diterima gitu, dipakai di Eropa, dipakai di Amerika gitu kan. Boleh deh browsing aja, udah cukup bagus kok. Tapi memang kalau dibandingkan memang secara experience akan berbeda, walaupun tidak terlalu signifikan.